Okey, assalamualaikum, selamat petang. So ni saya sebelum hujung minggu ni saya nak buat review tentang Renko Super Duper Scalper untuk sepanjang minggu lepas ni. Okey, sekarang saya buka pair pound dollar, euro dollar, euro USD eh. EUR USD. Saya menggunakan Renko box, box 5. So review untuk minggu lepas Renko Super Duper Scalper hari Isnin dia bagi sell setup dekat sini eh. Sell setup dekat sini. So sepanjang hari Isnin euro dollar menjunam turun. Okey, hari Isnin. So berterusan downtrend berterusan pada hari Selasa, 9 hari bulan eh. Sampai kat sini. Okey. Itu adalah pada Isnin dan Selasa. Kemudian pada hari Rabu, 10 Januari, euro dollar dia Renko 10% scalper bagi setup buy eh, dekat sini. Dekat area sini kita ada setup buy. So dia bagi buy, kemudian dia bagi sell. Sell setup dekat sini, area sini. Pada hari Rabu. Okey, kemudian pada hari Khamis untuk pagi dia bagi sell setup kat sini. Untuk kita scalp, siapa yang scalp 10 pip dapatlah. So, tapi dia bagi dalam 20 pip. Kemudian belah kemudian Renko 10 scalper bagi setup buy dekat area sini. Okey, buy. Pada hari Khamis. Okey, pada hari Khamis buy berterusan. Sehingga kalau kalau sehingga okey sehingga lewat tengah malam okey kemudian dia ranging kat sini. Hari Khamis, hari Jumaat dia bagi lagi setup buy dekat sini, dekat area sini dia bagi setup buy okey untuk hari Jumaat sehingga sepanjang hari Jumaat lah. Kemudian dia ada bagi setup sell sedikit, saya tak sell dekat sini. Siapa ada tengok entry saya 10 pip, saya ada entry dekat sini untuk sell. Kemudian dia bagi setup buy. So ini adalah video, ini adalah review Renko Super Duper Scalper untuk currency atau pair euro dollar. Okey, itu saja. Sama terima kasih kerana menonton. Happy weekend. Bye.